Oke Sobat Tani, untuk kali ini kita mau berkunjung di perkebunan penjualan bibit Magro Permata Tani ya, yang ada di Kampung Cinangneng ya, Cinangneng di Kecamatan Ciampea Bogor. Jadi dalam kunjungan kali ini Sobat Tani, kita mau lihat-lihat jenis-jenis tanaman buah dan tanaman kayu yang diproduksi di sini, yang bisa ditanam di sekitar pekarangan rumah dan perkebunan juga. Dan nanti kita akan lihat satu persatu jenis-jenis tanaman apa aja yang ada di sini. Dan sebelum itu Sobat Tani, jangan lupa like, comment, and subscribe video JBit Official supaya kita bisa membagikan video-video tentang pertanian. Oke Sobat Tani, di depan ini adalah bibit alpukat yang dari biji Sobat Tani. Jadi kita lihat biji ini sangat tumbuh dengan bagus dari penanamannya. Nanti ini akan dikawinkan atau diokulasi Sobat Tani. Di perkebunan Kang Haidir ini, dia mencoba untuk mengkawinkan berbagai jenis tanaman, contohnya ini alpukat, jadi supaya masa panennya itu lebih cepat dari masa normal pertumbuhannya Sobat Tani. Dan nanti ini bakal dipotong terus diganti sama entres yang lebih tua supaya pertumbuhan dari buahnya itu cepat dan bisa masuki masa panen Sobat Tani. Kalau dari hasil okulasi itu rata-rata masa panennya itu 5-4 tahun. Tapi tergantung pemeliharaan dalam pemupukan, penanaman, dan pengairannya itu harus dijaga Sobat Tani. Beberapa dari penjualan bibit di sini juga Sobat Tani. Jadi Kang Iting itu juga membudidayakan pohon pepaya California seperti ini bibitnya, dan ini udah memasuki masa tanam. Bisa ini jenisnya yang kualitas satu ya Sobat Tani. Jadi Kang Iting ini di greenhouse seperti ini, dia membibitkan beberapa jenis tanaman lagi dari jenis pepaya, terus ada juga cabai juga di sini dengan ukuran polybag yaitu 15x10. Kalau di sini kita lihat dengan komponen dari media tersebut, tanah sama sekam bakar dicampur juga sama berak ayam ya Sobat Tani. Nanti dari hasil penyemaian nanti ditaruh satu-satu seperti ini. Nah, akan jadinya seperti ini Sobat Tani.
berbagai jenis-jenis tanaman terpasang atau terpampang di sini sobat tani. Ini jenis-jenis tanaman yang bisa ditanam di sekitar rumah atau perkebunan yang mau mencoba sobat tani. Di depan saya juga ada jambu kristal, terus di sana ada jambu merah, jambu kristal merah ya. Lalu di sana juga ada beberapa jenis buah-buahan seperti jeruk, terus tanaman nangka juga, terus ada tanaman melon juga, terus ada kedong-dong mini juga. Banyak jenisnya sobat tani. Jadi perkebunan ini memang sangat lengkap, berbagai jenis tanaman dijual dengan beberapa harga yang menurut saya tercukup terjangkau bagi kita semua yang mau menanam sobat tani. Di lahan 1 hektar ini, sobat tani, Kang Haidir banyak memproduksi tanaman-tanaman jenis buah-buahan dan kayu-kayuan. Dan di sini juga kita bisa lihat sobat tani, tanaman yang berbagai macam ukuran itu terpampang di sini. Dan kita lihat juga sobat tani, di sini ada pembesaran cabai dari pelebek kecil sampai pelebek besar, terus ada juga okulasian dari bibit jambu kristal yang merah, terus di okulasi sama jambu kristal yang tanpa biji sobat tani. Dan di sini juga jangan lupa bahwa Kang Haidir juga memproduksi media tanamnya seperti ini. Ini adalah jenis media tanam yang sangat bagus, kombinasi, ada berbagai kombinasi di sini. Kita lihat tanah, terus ada juga sekam bakar sama sekam berak ayamnya sobat tani. Langsung nanti di polybag-kan seperti ini. Ini mau digunakan sebagai tanaman pepaya California. Jadi nanti setelah disemai kita tahu mana yang jadi, nanti disatukan ke sini taruh di sini sampai penuh, nanti dijajarkan supaya rapih kelihatannya sobat tani. Dan di sana juga ada kokopit atau sabuk kelapa yang mentah seperti ini. Banyak kandungan jenis kokopitnya juga yang bisa ya untuk tanaman, fungsinya juga untuk menyerap air supaya lembab bagian bawahnya. Ada sekam mentah juga. Di lahan 1 hektar juga nanti kita lihat penanaman buah jambu kristalnya. Dari buah yang sudah siap untuk dipanen sama pohon limonya juga ada nanti. Kita lihat cobatannya. Beberapa jenis tanaman yang terjual di sini itu sangat bagus sobat tani. Dari jenis-jenis beberapa tanaman, jeruk seperti sawambio, duren sampai jambu kristal, terus ada juga seperti ini sobat tani. Ini namanya kedong-dong mini. Sangat bagus untuk kita budidayakan di sini atau di pekarangan rumah atau di depan persawahan sobat tani. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba sesuatu yang baru
dari pertanian ini Sobat Tani. Sangat-sangat bagus. Kalau mau mencoba silahkan datang ke kebunnya Kang Haidir Sobat Tani untuk membeli tanaman atau cangkokan atau okulasian ya, yang bisa ditanam di pot atau di perkarangan rumah Sobat Tani. Sangat bagus juga, banyak di sini. Harga terjangkau Sobat Tani. Silahkan yang mau datang ke sini untuk pembeliannya bisa di langsung pembelian ke beliau atau yang bersangkutan atau ke yang kerja di sini Sobat Tani. Oke Sobat Tani, kali ini kita mau lihat tanaman limau dan tanaman pohon jambu kristalnya. Nanti kita lihat di sini juga ada yang penjaga kebunnya itu Pak Andri. Kita lihat bincang-bincang sama Pak Andri di sini nanti jenis tanaman jambu limaunya seperti apa. Oke Sobat Tani, di sini udah ada contoh jeruk. Kalau di kita itu jeruk limau ya Pak Andri ya. Iya. Cuman ini namanya lemon tea. Oh, jeruk lemon tea. Semacam lemon tea cuman ini. Oh. Ini buahnya gede apa enggak? Ini contoh buahnya yang kecil ya. Ini masih ya besar ini. Nanti kemungkinan besarnya di sini belum ada ya. Masih pada kecil. Besaran gitu. Jeruk gini. Iya. Ini akan lebih besar lagi Sobat Tani. Jadi Pak Andri di sini juga mengembangkan jeruk lemon. Jadi lemon itu kayak jeruk nipis Sobat Tani. Tapi dia nanti akan berbuah kuning, kemas-masa, baru itu bisa dipanen Pak Andri. Iya. Cara mencegah kutu kayak gini gimana Sobat itu Pak Andri? Saya pakai obat ya. Obat namanya misalkan obat-obat kimia, kadang pakai obat-obat organik ya, organik bikin sendiri gitu kan, karena kan kalau misalkan kita bikin obat pupuk sendiri dikarenakan kita kan dana ya, dananya kan lumayan kalau kita beli obat, beli langsung di petani atau yang terdekat ya, toko-toko obat. Nah makanya saya pengen menyediakan obat pehama buah sendiri gitu kan. Ini lagi uji coba ya. Oh, untuk coba bikin sendiri. Gitu. Pakai obat-obat yang alami lah, kayak misalkan rumput atau apa gitu kan, segala macam jenisnya. Coba Tani, jadi nanti buah yang ditanam di sini sama Pak Andri itu beliau berusaha untuk membuat pestisida sendiri dari cara si hama itu membukanya juga, dan buahnya bagus Sobat Tani. Ini jeruk limau atau lemon ya? Iya, lemon. Kalau limau nanti saya tunjukkan lagi. Oke. Okay. Nanti kita lihat yang lemonnya Sobat Tani. Yang limau ya? Iya, limau. Nah, ini untuk selanjutnya Sobat Tani, Pak Andri mau kasih tahu bibit lemon yang tadi lemon, sekarang yang limau Sobat Tani. Seperti ini. Oh, ini terlalu tinggi Pak Andri. Kita nyari yang pendek ada nggak? Oh, nyari yang lebih pendek ada. Ini contoh buahnya ya? Ini, terus ini contoh bunganya. Oh. Ya, seperti ini ya coba, ini ya? Iya. Bunga jeruk limonya Pak Andri ya? Iya. Ini namanya limau jumbo ya? Limau jumbo. Segini. Oh. Kurang lebih segede pohon lemon kayak gini. Iya. Oh, tapi itu lebih gede ya? Iya, lebih gede. Limonya ya? Karena okay. Kan, tapi kan kita tergantung dari obatnya ya. Kalau misalkan obatnya dari apa namanya? Dari petani, kemungkinan bisa kecil gitu kan. Nah, kan saya masih uji coba ya. Iya. Nah, kemungkinan saya udah uji coba satu pohon. Cuman udah dipanen.
ke bulan yang kemarin, ya kan, dapat sekitar 50 kilo. Oke. Berarti satu pohon itu bisa 50 kilo ya? Iya. Berapa kali panen, Pak Andri, kalau misalkan kalau satu pohon ini? Panen saya kurang lebih satu bulan tuh 3 kali. Satu bulan 3 kali? Iya. Oh, berarti. Pakai obat. Harga satu kilonya berapa? Satu kilo kemungkinan sekarang sekitar 15 ribuan. Oke, siap. Cuman kalau untuk di pasar saya kurang tahu ya. Iya. Oh, berarti kalau di pertani 15.000 ya? Iya. Mungkin dari pasar bisa lebih ya, ya Pak Andri ya? Iya, bisa lebih. Ya. Oke. Tapi kan tergantung dari pasarnya ya. Siap. Oke. Ini jenis pohon lemon tea ya. Ini yang tanpa biji. Cuman berhubung ini baru diobat ya. Buahnya udah dibuang semua karena kan kena hama ya. Yo. Sama kayak misalkan ulat gitu kan. Nah, kalau misalkan kita kena hama, otomatis itu buah kena semua. Harusnya kalau lemon tea kalau kena hama kayak gini, itu buahnya harus dibuang. Disisain itu gini. Jadi itu buah lemon tea tapi tanpa biji. Ya, ini asli lemon tea tanpa biji. Lebih gede dari buah lemon tea yang ada bijinya dong? Lebih gede ini. Oh. Yang jumbonya ini. Cuman ini bijinya nggak ada. Nggak ada? Nggak ada. Oh. Ini juga kan kawin silang ini. Oh, kulasi ya? Ya, kulasi. Oke, sobat tani. Kalau batang bawah, ini dari jeruk. Biasa? Jeruk Bali. Karena kan dia lebih kokoh dan batangnya juga lebih besar gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan kita pakai jeruk yang kayak jeruk limo, bawahnya batang bawah ya. Nah, dia apa? Zat makanannya juga kurang karena buahnya juga pasti kecil. Oh, gitu. Nah, kalau misalkan batangnya besar, dia makanan juga bertambah gitu. Jadi bertambah terus buahnya juga lebih lebat. Oke, gitu. Siap. Jadi jeruk lemon ini lemon tea tanpa biji. Jadi emang hasil okulasian yang di bawahnya itu jeruk Bali. Ya. Jadi disambung sama jeruk lemon ya. Oke, seperti itu. Oke, sobat tani, dari hasil penanaman sebuah kebun itu langkah-langkah juga ada yang ditanam berbagai jenis tanaman, dari lemon, dari jambu kristal sampai alpukat Mickey juga. Di sini juga kita mau nunjukin nih ke Pak Andri juga ada bibit jambu kristal ya Pak Andri ya. Ini contoh bibit jambunya ya. Iya. Nah, ini belum dibungkus ini. Oh, belum dibungkus Pak Andri. Iya, ini segini udah matang ya. Uh-huh. Cuman dia lebih besar lagi. Gitu. Uh-huh. Ini soalnya yang kualitas yang bagus karena kan di di Bogor kan ada nih ya. Iya. Taiwan. Di Taiwan Pak Andri. Nah, Taiwan di dekat Setu Burung. Danau Setu Burung. Iya. Nah, itu kan ada Taiwan. Itu khusus untuk jambu Taiwan semua ya. Nah, ini dari pertama ini dari jambu Taiwan buka, maksudnya pertama produksi. Iya. Nah, saya ngambil bibit dari teman saya. Teman saya kan kadang dia kerja di situ. Iya. Pak J, kata saya kan, saya minta pohon bibitnya deh, itu kan buat nanam. Inden yang pertama, ya kan. Oke, siap Kang, nanti saya kirim. Nah, ini contoh bibitnya. Oh, seperti ini ya, Pak Andri ya. Ya. Jambu kristal. Ini asli ya? Asli. Kan ada jambu kristal, bijinya jambu kristal nih. Tapi bijinya banyak kan? Iya. Kalau ini sedikit. Oh, berarti tambah biji dong Pak Andri ya? Nah, ini ada biji, cuman nggak terlalu banyak gitu. Oke. Tapi kalau misalkan untuk di jus, bisa. Oke. Gitu. Ini hasil okulasian apa dari cangkokan, sobat itu? Kalau ini
ada yang dari cangkokan, ada yang dari akulasi. Oh gitu. Jadi tergantung ini ya. Nanamannya mau cangkokan atau akulasi ya. Ini bibit katanya, kata teman saya, ini didatangkan dari luar negeri. Oke. Jadi dari luar Indonesia ya? Iya. Jadi ini ya, waktu dulu ya pertama Taiwan dibuka produksi, dia bawa bibit dari luar negeri. Entres katanya Maya. Nah, udah gitu disambung di Taiwan, uji coba. Nah, ini yang sudah berbuahnya. Oh, dibudidayakan di Indonesia ya? Nah, ya, yang sobat tani sekarang apa nyebar gitu kan, semua seluruh Indonesia jadi tahu, oh jamu Taiwan tuh kayak gini bijinya gitu kan, biji sedikit, terus dalamnya kan garing banget gitu kan, terus manis. Ini contohnya, ini yang pertama gitu. Okay. Makanya kemungkinan banyak sih teman-teman saya, Bang Andri, ini bibit apa jamu kristalnya saya beli deh satu pohon, kata dia. Berapa beraninya, kata saya, 700 katanya. Karena apa mahalnya nih? Karena yang ke satu ini dari asli, dari Taiwan pertama gitu. Iya. Nah tapi kalau misalkan kita Taiwan dari, maksudnya dari udah kecakok lagi. Nah itu jadi jamu kristal bijinya banyak. Oke, sobat tani. Jadi kita kan udah lihat nih keterangan dari Pak Andri bahwa jamu kristal itu asalnya dari luar negeri yang dibawa ke sini, itu dibudidayakan di Indonesia. Terus sekarang udah menyebar berbagai penjuru di tanah Indonesia, terus sama di Bogor ya, di Bogor di perkebunan Pak Andri, dan ini tujuh lihat udah berbuah. Oke sobat tani, dalam video kali ini kita juga mau berbincang-bincang sama Pak Andri yang selaku di sini yang mengurusi jenis-jenis tanaman di sini, terutama jenis jambu juga atau jambu kulutuk atau jambu kristal. Di sini juga ada pohon alpukat sama pohon jambu daharinya juga di sini. Dan beliau juga sobat tani di sini berusaha untuk menggabungkan antara beberapa jenis tanaman atau dikawinkan yang kita sebut itu populasi sobat tani. Dan nanti kita lihat gimana menurut pandangan Pak Andri tentang penanaman di daerah yang sekarang udah memasuki masa panas atau masa kering. Nah di sebelah saya juga ada teman saya juga, Akbar juga, dia juga spesialis dalam tanaman juga, dia bisa untuk tanaman. Kita di sini berdua juga belajar tentang jenis tanaman. Gimana Pak Andri? Ya alhamdulillah ya, kalau untuk saya ini kemungkinan saya untuk penanaman ini udah hampir 4 tahunan ya. 4 tahunan? Udah 4 tahun. Udah lama Pak Andri ya? Iya. Ya. Tapi kalau misalkan untuk berbuah, saya baru panen sekitar 4 kali. Ya. Itu lumayan banyak. Sekitar dapat 20 kilo sampai selebihnya, sampai 1 ton saya pernah. Kalau masalah penjualan kemana ya? Kalau penjualan saya kemungkinan balik ke warung, kadang kan ke pasar TU kan di sini ada kan di Bogor, pasar TU langsung. Kemungkinan kan teman saya kan juga ada yang kerja di pasar TU. Itu Pak Andri, kalau untuk jarak penanaman nih antara tanaman satu ke yang satu itu jaraknya berapa meter untuk maksimal penanamannya? Kalau saya nih tanaman maksimal kan ini kan tumpang sarinya maksudnya ya, iya. Kan jeruk limau, terus saya tengah-tengah rencana pengen nanam cabai rawit F1 yang jangkanya yang setahun setengah dan berbuah juga berbuah banyak gitu kan. Nah terus itu cabainya benar-benar pedas gitu kan, udah masyarakat Bogor juga udah pada tahu semua gitu kan, cabai F1. Nah, terus udah cabai, kemungkinan berikutnya sebelum itu pohon ininya sekitar 4 meter tinggi baru saya udah stop untuk penanaman cabai. Itu kan namanya tupak sari. Nah, terus kalau untuk jarak penanaman kita ya sekitar 4 meter
jarak ya dari ini, nah tengah-tengah baru kita ambil aja tengah-tengahnya kan sekitar 2 meter. Jadi jarak antara apa pohon pertama sih pohon kedua itu 4 meter. Iya. Terus dari segi lubang itu berapa senti? Kalau lubang waktu itu saya pernah nama 50 senti. Kedalaman 50 senti. Lebar? Lebar 50 senti. Pupuk yang digunakan apa, Pak? Kalau pupuk yang digunakan, saya pertama digali dulu lubangnya ya. Iya. Semua udah digali. Nah, udah gitu dikasih kapur. Nah, dia biar menghilangi zat asam ya. Nah, harus pakai kapur gitu. Iya. Nah, saya tinggalnya seminggu. Seminggu? Iya, seminggu. Enggak gini, Pak Andri. Setelah Pak Andri kasih lubang, dikasih zat kapur, itu enggak bisa langsung tanam apa gimana, Pak? Kalau bisa. Kan rata-rata kan banyak ya petani pengen buru-buru cepet ya. Ya, cepet gitu. Ya kan, pakai kapur langsung ditanam kan. Kalau saya enggak, saya kan takutnya apa pohon tuh takutnya layu atau stres atau apa, jangan sampai terjadi kayak gitu. Nah, kemungkinan kalau saya untuk penanaman ya sekitar 50 cm. Nah, udah gitu kasih kapur, ditinggalin selama seminggu. Baru nanam. Nah, baru nanam itu ditinggal di seminggu itu udah dikasih tanah. Oh. Apa namanya? Pupuk tai kambing. Berak. Oh, jadi berak ayam ya. Iya, berak ayam, ayam bisa, bisa kalau kambing. Berak kambing juga bisa ya kayak ya. Kohe itu kan kalau kohe kan apa? Pak Andri tanaman peternakan hewan. Iya, iya, iya. Hewan jadi peternakan ya. Kendala untuk selanjutnya Pak Andri itu kendala yang di apa yang dilalui sama Pak Andri di sini apa itu? Apakah dari hamanya seperti apa, terus dari hewannya seperti apa supaya tanaman itu subur? Pak Andri bisa mencoba langkah-langkah seperti apa itu? Ya kalau saya untuk penanaman ya dan untuk pupuk saya emang sih kadang pakai obat gitu kan. Nah, cuman saya kebanyakannya tuh bener-bener pakai pupuk kompos. Pupuk kompos? Iya. Ya, semacam kan kita kompos ya misalkan berak tai kambing sama MPK. Terus selebihnya kan dimasukin ke tong di selama itu sebulan. Satu bulan? Iya. Setelah satu bulan itu namanya fermentasi ya? Iya, benar. Oh, fermentasi. Setelah difermentasi satu bulan baru di? Baru di ini seperti tanaman batang. Oh. Kadang disiram, kan tergantung kita. Berarti Kak Andri ini udah lama juga ya kerja di Kang Aidir ya? Iya, lumayan sih. Udah hampir berapa kan? Kira-kira? Saya udah hampir dari tahun 2018. 5 tahun ya? Iya, 5 tahun. 5 tahun lah. Iya, sekitar 5 tahun. Iya. 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 Iya, Sobat Tani. Jadi perkebunan di sini itu banyak dibudidayakan di berbagai macam pertanian di Bogor juga. Seperti jambu kristal, jambu limo juga banyak pohon alpukat juga, tapi yang sangat dibanyakin itu pohon jambu kristal sobat. Memang terkenalnya di Bogor. Di sini kita sudah berbincang dengan Pak Andri selaku yang mengurus di kebun juga. Pesan Pak Andri nih buat para petani muda nih yang mau mencoba penanaman di lahan-lahan yang mereka punya lahan tapi tidak mau mencoba sebenarnya. Seperti apa tuh Pak Andri? Kalau pesan saya masih cuma satu. Jangan pantang menyerah, walaupun kita gagal, kita harus benar-benar maju. Insya Allah pasti dikasih jalan. Untuk penanaman kayak gimana. Kalau teori itu kebanyakan dari buku gitu kan. Nah, kebanyakan dari buku gini. Nah, toh kalau kita udah praktek langsung berbeda gitu. Gitu. Jadi teori sama praktek beda ya. Iya. Jadi harus ada
prakteknya, teori. Iya. Jadi kebanyakan prakteknya kita lewati. Iya. Jangan teori nggak penting. Iya, penting sih, cuman kan tapi ya kita lihat-lihat dulu lah. Nah. Cuman kan berbeda kan. Oh, misalkan ini kayak misalkan kita cangkok ya, sistem cangkok kayak misalkan cangkok sawo ya, cangkok sawo. Nah, saya sebenarnya mah sudah nyoba cangkok sawo sekitar 30 pohon. Itu jangkanya cuman sekitar berapa senti ya, segini lah ya. Nah, itu saya bungkus pakai kokpit, mati. Oh, itu jangka sebulan. Nah, karena apa? Saya tahunya itu kadaran getahnya tuh benar-benar tinggi. Tinggi. Iya. Nah, saya maksudnya gimana ya? Saya pengen nyoba gitu kan. Saya nyoba itu udah 3 bulan gitu saya nyoba. Saya nyoba, okay lah, saya nyoba lagi. Saya di situ enggak pantang menyerah ya. Nah, saya cakok lagi agak besar ya pemotongannya, pengeletan kulitnya. Nah, sekitar berapa ya? Ya 10 cm lah atau 5 cm ya. Seginilah, enggak terlalu panjang banget ya. Nah, saya cangkok bawahnya. Nyoba cuma 10. Jadi beberapa pohon itu ada yang bisa dicangkok, ada yang saya. Ya, seperti itu. Karena tapi kan tergantung dari triknya ya. Oh. Bisa juga. Nah, enggak akalin. Nah, itu saya akalin lagi. Alhamdulillah itu ada yang jadi satu, cuma akarnya sedikit. Ya kan? Cuma 1-2. Nyoba lagi kan, ketiga kalinya tadinya ya udah prestasi gitu kan, jadi apa enggak, akhirnya sama saya cangkok lagi atas, saya nyangkok pengen nyoba 50, alhamdulillah jadi semua ya. Nah, itu kadaran getahnya misalkan nih ada 100%, kita harus berbagi dulu misalkan 50%. Ini Sobat Tani, ini contoh dari buah jambu kristalnya yang diambil sama teman saya juga, Akbar. Dia mengambil contoh dari jambu kristalnya seperti ini. Ini umur berapa Kang Akbar nih? Oh, itu umur 2 bulan. Ini ya, umur 2 bulan coba kan. Oh, ini sangat bisa sih untuk dimakan juga, tapi tidaknya kalau mau yang lebih bagus lagi dipastikin ya, ya Kang Akbar ya. Besar lagi ya. Iya benar. Contoh aja kalau udah 2 bulan. Kalau gini jenis nah, apa? Udah 2 bulan bentuknya ya. Nah, ini lebih dari 2 bulan bisa gede 1 kilo. 1 kilo. Benar. Bisa 1 kilo. Bisa. Berarti Sobat Tani ini bisa 1 kilonya kalau ini dibesar lagi 1 kilonya satu buah itu bisa jadi 1 kilo. Ini contoh jabatan, ini contoh apa namanya jambu yang dikumpul saya. Emang ini baru 2 bulan ya. Nah, kemungkinan kalau sekitar 3 bulan setengah ini buahnya jadi jabatan besar banget. Nah, karena berhubung apa sama saya lagi disemprot ya kan, lagi diulang lagi, katakan ada pembusukan gitu kan dari akar atau apa macam-macam obatnya gitu kan. Nah, saya pengen nyoba lagi gitu kan. Nah, nanti kalau udah semua udah kelihatan tuh dari tubuh tanaman itu nggak ada kuman atau kotoran atau segala macam ya sebagai jenisnya itu kan. Nah, insya Allah pasti besar buahnya. Terus nih Kang Akbar, ini cara pemupukannya seperti apa Kang Akbar supaya bisa bagus seperti ini? Kalau pemupukannya saya biasanya pakai sekam. Sekam? Ya, sekam sama kotoran hewan juga ada. Oh, sama berarti sama Kang Adri ya. Jadi hewan, kotoran hewan itu emang sangat berpengaruh Sobat Tani di apa penanaman jambu kristal atau tanaman-tanaman lain juga pengaruh ya Pak Akbar ya. Sangat bagus. Kalau masalah pemupukan, biasanya saya pakai setiap 1 bulan sekali pemupukan. Oh, pemupukan itu 1 bulan sekali. Iya. Cair apa yang padat nih? Kalau saya pakai yang padat ya. Oke, yang padat. Jadi ini sangat bagus Sobat Tani. Yang padat, yang cair juga bisa digunakan sebagai pupuk alami di
apa namanya di perkebunan jambu kristal ini. Mereka berdua adalah anak-anak muda yang mau mencoba pertanian, coba tani. Jadi sudah berapa tahun atau berapa lama dia mereka tuh belajar sama saya juga belajar dalam segi pertanian, pengelolaan, terus penjualan, terus kita menangani hama seperti apa. Salut sama mereka berdua karena bagi kita itu yang penting kerja dulu gitu. Ya. Kita berusaha untuk memberikan edukasi tentang tanaman. Mereka tuh nggak tahu hasilnya seperti apa, tapi yang penting ya kerja dulu lah. Nanti akan kedepannya pasti ada hasil seperti itu. Kita juga berdua sama Kang Endeng, terus atau Kang Andri sama Kang Akbar juga, dia belajar bagaimana caranya cari uang yang baik, terus untuk kehidupan kedepannya seperti apa. Ya, semoga sukses Kang Andri, Kang Akbar kedepannya. Kita yang penting kerja dulu, nanti akan seperti apa hasilnya Allah ini yang menentukan sebenarnya. Ya, intinya ya, kita harus mencoba. Ya. Nah, mencoba ini. Kang Akbar juga. Ya, jangan takut bertanya. Lebih lagi. Jadi jangan takut bertanya, coba tanya. Jadi terus bertanya buat kita belajar apa aja sih yang jadi kesalahan kita di bidang pertanian, nanti akan tahu.